Kita kembali lagi di Pasti Bisa, Bisa Dong. Masih ada Sahila bersama kita di game ketiga kita untuk menemani tim 2 bermain. Langsung aja nggak pakai lama kita main di game Eja Aja. Ibu-ibu, Sahila, kalian hanya diminta menjawab pertanyaan ya, dengan mengeja. Jadi siapapun itu jelas, misalkan K, A, T, misalkan itu. Agar bisa didengar oleh teman belakangnya, jadi ya, tidak salah mengeja. Oke. Okay. Dan kalau kalian menjawab satu soal, kalian bisa berhasil mendapatkan 500.000. Tapi kalau kalian bisa sapu bersih, kalian bisa bawa pulang 10 juta rupiah. Semangat ya. Soal pertama, apakah reptil yang bisa merubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan? B. U. Terus. Ayo. N. G. L. O. N. Bunglon. Jawabannya bunglon. Pertanyaan kedua, apa bahasa Inggris dari air? W, A, T, E, R. Bersiap-siap, water jawabannya. Soal nomor 3, indera manusia yang digunakan untuk mengecap adalah? L, I, D, A. Ibu-ibu jangan terlalu jauh. Pertanyaan selanjutnya, apa ibu kota provinsi Bali? D, E, N, B. Apa? B. 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 A. S. A. R. Benar. Kamu kayak B tadi, makanya aku tanya. Soalnya B, B. Soal selanjutnya, dengarkan baik-baik. Apa nama ibu kota Jepang? T, O, K, Y, O. Benar! Pintar! Dua soal lagi. Ayo. Ayo, dua soal lagi. Pertanyaan berikutnya. O2, dengarkan. O2 adalah lambang dari senyawa O, K, F, I, G, E, N. Soal terakhir. Lanjutkan peribahasa berikut ini. Ada udang di balik B, A, T, U. Aku seneng loh. Kenapa seneng? Iya dapat 10 juta. Iya loh. Jarang-jarang loh. Keren loh. Ibu-ibu ini otaknya cerdas-cerdas iya, loh. Saya pikir ibu-ibu ntar ada yang bengong, ada yang salah. Ternyata semuanya disapu bersih, luar biasa. Fokus. Gampang sekali soal-soalnya. Dan ternyata konsentrasinya, fokusnya juga bagus. Luar biasa. Sahila makasih ya udah bantu mereka dapat 10 juta rupiah. Keren Sahila. Nah. Sama-sama. Potong 50%. Oke, pertanyaannya, ibu-ibu tim 2 sudah cukup puas dengan 10 juta atau tidak? Kita lihat
Apakah mereka mau menyimpan uang 10 juta atau mau menukarkannya di babak Grand Prize? Sekali lagi selamat ibu-ibu sudah mendapatkan 10 juta rupiah seperti yang tadi Ari Wendy bilang nih ya. Kita pengen kasih kalian penawaran. Jadi kalian ini mau tetap membawa pulang 10 juta rupiah atau kalian mau tukarkan dengan satu kali kesempatan untuk memilih kotak yang ada di samping kita ini. Oke, buat bahan pertimbangan sebelum memutuskan ditukar atau disimpan uangnya, kita kasih tahu di dalam 6 kotak ini ada apa aja. Betul. Yang pertama ada satu unit motor senilai 24 juta rupiah. Selain motor juga ada 6 unit Smart TV senilai 16,8 juta rupiah. Ada 6 unit smartphone senilai 10,2 juta rupiah. Ada juga 6 unit vacuum cleaner senilai 6 juta rupiah. Ada 6 unit air purifier senilai 2,3 juta rupiah. Dan ini yang paling spesial mau ditukarkan dengan 10 juta ada 6 unit cermin senilai 175.000. Oke, pikir udah tahu hadiahnya apa aja yang ada di dalam, silakan berdiskusi. Mungkin Syahila mau membantu. Menentukan mau ditukar atau mau disimpan. Silakan Syahila. Saran. Ini Syahila diajak. Tiga, dua, satu. Syahila, silakan. Ibu Esri. Kita salaman. Sudah berdiskusi, ada Syahila juga ikut membantu. Kira-kira 10 jutanya mau disimpan atau mau ditukar? Disimpan, deal. Yakin mau disimpan? Yakin. Ya, padahal ada motor, ada kulkas, ada handphone. Iya. Udah ya. Sombong banget. Oke, berarti mau disimpan? Iya. Ya. Karena 10 juta nominalnya lumayan besar ya. Iya, nanti zong. Nantinya zong. Iya. Iya, dapat kaca. Udah capek, sapu bersih, pinter semua. Cuma bawa pulang cermin buat apa? Oke. Kita hargai keputusannya, 10 jutanya dipegang karena kalian menyimpan 10 jutanya. Seandainya dikasih kesempatan satu nomor yang dipilih, nomor berapa coba? Nomor 5. Ibu-ibu yang lain sepakat sama Ibu Sumi? Hah? Nomor 3? 3 apa 5 nih? Ayo. Ayo, mau 3 apa 5? 5. Ikut Ibu Sumi sebagai suhu. 5. Dapat hadiah nomor 5? 6 unit air purifier. Motornya ada di nomor 3. Nomor 4. Coba nomor 3. Ibu Meta nomor 3 katanya. Coba kita buka itu. Ada apa itu? Ada apa itu? Coba pilih nomor 3 nih, tuh. Oke, selamat untuk tim 2, silakan kembali ke tempat. Ini Syahila. Itu keputusan yang terbaik sih ya. Ini keputusan baik. Keputusan yang tepat. Untuk menyimpan 10 juta rupiah. Betul sekali. Dan selamat sekali lagi tim 2 mendapatkan 10 juta rupiah. Tapi bukan hanya tim 2. Semua tim punya kesempatan untuk maju ke babak ultimate dan mendapatkan uang senilai 170 juta rupiah. Nah kali ini spesial juga nih buat penonton yang ada di rumah. Tadi udah kita kasih clue. Yang pertama tuh ada binatang. Kedua itu panjang. Dan yang terakhir nih ya, cluenya adalah melata. Oke. Ya, jadi silakan langsung aja jawab di postingan bergambar jaket net. Oke. Okay? Udah ya paham ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pasti Bisa. Bisa dong. 3, 2, 1.